ya sekali lagi kalau bicara ideal angka, paling nggak kan ideal kita lihat berapa sih jumlah pertandingan kita. Kita ada 9 setiap pekan. Katakanlah ada 9 kali 2, 18 minimal. Paling aman 27 lah ya. Untuk VAR-nya, untuk APAR-nya sama. Replay operator rasanya juga sebetulnya jumlah 18 minimal oke. Tapi begini mas, bahwa di PSSI sendiri kan sedang melakukan upaya perbaikan wasit di komisi wasit. Memang ini fase lah ya, terlepas dari banyaknya pertanyaan, mempertanyakan kualitas dan lain-lain. Kalau kita lihat, dari wasit yang ditugaskan di Liga 1 musim ini kan hasil kemarin seleksi hanya 18 juga. Ditambah ada buffering mungkin 4 dari Liga 2 untuk posisi court official. Kalau hitung-hitungan itu saja sebetulnya, ketika bicara menjaga kualitas yang ada, lalu memastikan ditambah lagi dengan sertifikasi VAR, yang 18 itu kan mereka juga bertugas sebagai VAR-nya juga sementara ini. Jadi memang itu yang membuat agak kesulitan. Nah, untuk next-nya, makanya kita sudah ketemu dengan PSSI, Komite Wasit, Pak Ogawa juga, 2 minggu yang lalu, dan kita memang bicara ke depan seperti apa. Dalam konteks saat ini ada berapa jumlah yang ditugaskan, yang available, lalu berapa yang terlihatnya potensi tadi, gradingnya sudah ada. Next-nya adalah memang yang tadi, ada wasit yang berikutnya, di batch berikutnya, Liga 2 misalnya, sekitar 40-an, itu akan juga diakselerasikan. Sebetulnya tadi kan sudah dibuka, awalnya juga ada 40-an, 30-an yang datang. Teman-teman media kan ada juga dulu yang masih ingat ke Hotel Salva tuh, di saat kita baru pertama kali stage itu ada segitu. Tapi kan dalam perjalanan ternyata ya itulah bicara aspek menjaga kualitas, kita langsung kenceng dulu di awal nih, berapa yang layak tadi memenuhi siap sekali. Yang siap itu ada tapi sepertinya butuh persiapan. Jadi sekali lagi kalau bicara angka itu, tapi bicara fakta saat ini 18, Liga 1 yang lapangan aja udah 18. Ditambah yang harus par berarti udah kebagi dua kan. Nah itu juga salah satu, makanya kemarin tadi bilang kita juga memberikan diskusi itu mungkin bisa disolusikan. Satu, ada satu buffering step gitu, Liga 2 mungkin jadi port officialnya, yang VAR-nya berapa, belum tadi dalam perjalanan berkurang tereduksi jumlahnya. Dan PSSI juga menerapkan aspek ini kan, ketika yang berprestasi ya ada mulai bagus ya tentu akan terus, yang agak kurang mungkin perlu dimasuk bengkel dulu sebentar misalnya. Nah itu menjadi konsideran juga, sehingga ketika kompleksitasnya pertandingan banyak, memang mungkin itu yang jadi konsideran utama. Mungkin kita lebih memilih di fase yang lebih pas di championship. Demikian mas. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.